Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adamun af'an fi'lum fi darina amin. Babul gusli, ini bab tentang mandi. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana mandi. Tapi bukan mandi yang pagi sore itu ya. Mandi wajib, mandi sunnah. Huwa indal fuqaha'i, dia mandi menurut ulama fikih. In udifa ila sababin, jika disandarkan kepada sebab. Kagusul jum'ati, seperti gusul jum'ati, mandi jum'at. Wa idaini, mandi dua id. Idul fitri ila daha. Fal absahu adamu, maka kauli yang paling sahih, yang paling fasih adalah domah, bacanya guslu. Wa kadza guslul badani, dan seperti ini pula ya, dan seperti ini guslul badani, mandi badan, mandi badan, basuh kok ya, basahin pakai air badannya, guslul badani. Wa in udifa ila sawbi, dan jika disandarkan kepada baju, wa nahwi dan seumpamanya, ka ghuslil yadaini, ghuslil yadaini, membasuh dua tangan. Fal afsahu al fathu, maka kaul yang paling fasih adalah patah. Ya, Pak. Jadi ada yang baca ghuslu, ada yang baca guslu. Nah, kalau disandarkan ya kepada sebab, seperti sebab sholat Jum'at, sebab sholat dua Idul Fitri, Idul Adha, maka yang paling fasih adalah mengatakan guslul. Kalau disandarkan kepada baju dan seumpamanya, maka yang paling fasih adalah fathah, guslul yadaini, guslus saubi. Ini hanya membahas lafaz saja. La yajibul guslu. Nah, ini kita guslu ngomong ini. Tidak wajib oleh mandi alal ayyi, atas orang yang hidup, illa bil janabati, kecuali dengan sebab junub, maka hukumnya wajib. Wa mahalluha ar-rijalu wa nisa'u, dan tempatnya ya adalah laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki, perempuan, ini junub nih. Ya. Awil ya wiladati, atau wilada, melahirkan, wajib mandi. Wa misluha ilqa'u 'alaqatin wa mudghatin, dan seperti melahirkan adalah mengeluarkan darah dan segumpal daging. Ada orang keguguran ya, anaknya baru jadi segumpal darah, wajib mandi. Walau min ghairi balalin, sekalipun dari tanpa basah, tanpa mengeluarkan darah sekalipun. Keluar sih cuma sedikit doang, ceret, itu doang. Ini kagak bunyi ceret sih. Dikit itu dianggap min ghairi balal bi ayyakuna waladu jafan, dengan bahwa adalah anak itu keluar dalam keadaan kering ya, tetap ya wajib mandi. Wa yata'allaqu bil alaqati ahkamun salasatun, dan berkait, berhubung, bergantung ya dengan satu ya gantungan ya oleh hukum-hukum yang tiga mengenai mandi. Wujubul ghusli, wajib mandi. Wa iftaru shaimati, ya,
berbuka orang yang puasa perempuan itu, orang perempuan, artinya batal puasanya. Wa tasmiyatul khariji. Ya. Wa tasmiyatul khariji akibah nifasan. Dan penamaan yang keluar setelahnya mengiringinya, mengiringi melahirkan, namanya nifas. Ya. Jadi ketika orang melahirkan, maka ada tiga hukum. Wajib mandi, batal puasanya, darah yang keluar mengiringi melahirkan namanya nifas, gitu. Ada tiga hukum. Wa tazidul mudghatu 'alal 'alaqati bi annaha tanqadi biha al-iddatu wa yasulu biha al-istibra'u wa ummiyatul waladi. Wa tazidu, dan bertambah al-mudghatu. Ya, yeah. Mudghah segumpal daging. Alal alaqati, atas alaqah, segumpal darah. Bi annaha, dengan bahwasanya dia tanqadi, tanqadi selesai biha, dengan sebabnya al iddatu, oleh iddah. Wa yasul biha, dan hasil dengan sebabnya melahirkan al istibra, oleh istibra. Ya. Jadi orang kalau sudah melahirkan tuh istibra. Istibra tuh ya terbebaskan. Ya. Jadi ketika orang lagi hamil, ya, lalu melahirkan, itu istibra. Boleh setelah itu dinikahin. Istibra. Jadi orang diceraiin, ya, lalu hamil, ya, hamil selesai itu. Apa hamil, lahir, dan boleh. Istibra. Kenapa? Itu udah spermanya udah habis dia. Maksudnya udah lain lagi babanya. Ini lain lagi babanya. Wa ummiyatul waladi. Dan keibuan anak. Nah, jadi itu orang tuanya menjadi ibu ketika melahirkan. Awin kita ul haidi awin nifasi. Iya. Jadi tadi ketika orang bertambah lagi, ketika orang melahirkan ada tiga hukum, ya, wajib mandi, puasanya batal, darah yang keluar setelah itu namanya nifas. Iya. Kemudian bertambah lagi, ya, segumpal darah, segumpal daging atau segumpal darah, selesai idahnya. Bi anna tanqadi bihal iddatu, selesai idahnya. Idahnya selesai. Jadi idahnya dengan melahirkan. Ya, dan hasil dengan sebab melahirkan, istibra. Ya, dan orang yang melahirkan menjadi ibu si anak. Ya. Awin qita'ul haidi awin nifas. Ya. Ya. Awin qita'il haidi. Awin qita'il haidi. Atau terputus haid atau nifas, ya, wajib mandi. Ma'a iradati na'i sholati, serta ingin seumpama sholat, ingin sholat, wajib mandi. Fal mujibu fi hadhihi salasati murakkabun min infisali jami'il waladi ma'a iradati tamkini masalat. Maka yang mewajibkan fal mujibu fi adi salasati, pada ini yang tiga murakabun, itu tersusun min fisal jamil waladi, dari mulai terpisah seluruh walad anak, ya, ma'a iradati tamkini masalah, ya, serta hendak tamkin, umpamanya tamkini menyerahkan seorang suami, seorang istri akan suaminya untuk melakukan hubungan badan kepadanya, masalah umpamanya. Tapi ya kebangetan banget, orang baru lahiran udah di ini aja, ya, kesianan, udah selesai, ya, umpama, ya, orang rapi, apa namanya, melahirkan lalu keluar darah, ya, selesai darahnya, ya, tanya dulu sakit apa kagak. Kalau sakit ya jangan, kalau sakit
Ya, ngobrol anak kan sakit. Iya, bukan main tuh. Kayak udah pernah ngerasain aja ya. Iya, kata orang perempuan sakit. Jadi kita jangan ini banget gitu, tanya orang perempuan dulu. Sakit apa kagak? Wa minin kita idami ma'hudan serta dan daripada terputusnya darah daripadanya. Wa tahsulu janabatu imma bidukhulil asafati. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam.